Pencurian barang-barang tersimpan di atas motor yang terparkir marak terjadi di Kota Bau-Bau. Bagolnya pencurian terekam kamera pengintai CCTV pertokoan dan viral di media sosial. Rekaman CCTV berdurasi 40 detik memperlihatkan seorang pria pelaku pencurian menyasar barang-barang tersimpan di atas motor yang terparkir sedang melakukan kejahatannya di depan toko elektronik. Dengan santai, pelaku mengambil barang yang baru saja ditinggalkan pemiliknya. Pelaku memindahkan barang itu pada kendaraannya dan pergi. Kejadian pencurian ini bukan kali ini saja terjadi. Dalam seminggu terakhir, sudah dua kali terjadi pencurian di lokasi yang sama. Namun kali ini terekam kamera CCTV. Saya lupa ambil itu dari motor, saya simpan. Perasaan itu tidak akan hilang, karena hanya 10 menit saja saya tinggalkan. Ternyata dia sudah ikut saya memang. Sesuatu kalau itu barang pakaian. Pas saya masuk ke dalam, lama kemudian saya keluar tidak ada, dia sudah ambil. Menurut cara juga dia ambil itu, kayak dia tahu kalau ada CCTV. Jadi caranya itu diambil, pokoknya dia harus terlihat dari CCTV. Dia sudah tahu memang. Video pencurian tersebut kemudian viral dan beredar di media sosial. Pihak kepolisian pun langsung turun melakukan penyelidikan. Viral di media sosial, maka kami dari Polsek Kolio melakukan satu investigasi. Kami turun TKP, kami melihat. Untuk sementara waktu, kami sudah identifikasi pertama kendaraannya. Untuk pelakunya juga kami sudah ada gambaran terkait dengan orang yang mengambil barang tersebut. Polisi sudah mendapat gambaran terkait identitas pelaku. Saat ini polisi tengah melakukan pengejaran. Kemungkinan masih ada korban lain, namun polisi belum mendapat laporan. Pihak kepolisian meminta warga lebih waspada saat meninggalkan barangnya. Dari Bau-Bau, Andi Eba, iNews memberitakan.